Berikut prediksi skuad timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2024. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, posisi pelatih kepala, umur 53 tahun, kewarganegaraan Korea Selatan. Berikut prediksi penjaga gawang timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi, posisi penjaga gawang, umur 22 tahun, tinggi badan 179 cm, asal klub Persebaya Surabaya. Nadeo Argawinata, posisi penjaga gawang, umur 27 tahun, tinggi badan 187 cm, asal klub Borneo FC Samarinda. Martin Paes, posisi penjaga gawang, umur 26 tahun, tinggi badan 192 cm, asal klub FC Dallas, Amerika Serikat. Dan berikut daftar pemain bertahan timnas Indonesia. Jai Noah Idris, posisi bek tengah, gelandang tengah atau gelandang bertahan, umur 24 tahun, tinggi badan 190 cm, asal klub Venezia FC Serie A Italia. Jordi Amat, posisi bek tengah atau gelandang bertahan, umur 32 tahun, tinggi badan 186 cm, asal klub Johor Darul Ta'zim Malaysia. Rizky Ridho Ramadhani, posisi bek tengah, umur 22 tahun, tinggi badan 184 cm, asal klub Persija Jakarta. Justin Quincy Hubnell, posisi bek tengah, umur 20 tahun, tinggi badan 187 cm, asal klub Wolverhampton U21. Muhammad Ferrari, posisi bek tengah atau bek kanan, umur 21 tahun, tinggi badan 182 cm, asal klub Persija Jakarta. Elkan William Kiobagot, posisi bek tengah, umur 21 tahun, tinggi badan 196 cm, asal klub Blackpool FC, Divisi 3 Liga Inggris. Kelvin Verdonk, posisi bek kiri, bek tengah atau gelandang bertahan, umur 27 tahun, tinggi badan 174 cm, asal klub NEC Nijmegen, Divisi Utama Belanda. Sain Elian Jai Patinama, posisi bek kiri, gelandang tengah atau gelandang kiri, umur 26 tahun, tinggi badan 185 cm, asal klub KAS Eupen, Divisi Kedua Belgia. Nathan Noel Romejo Cho Aon, posisi bek kiri, bek tengah atau gelandang bertahan, umur 22 tahun, tinggi badan 182 cm, asal klub Swansea City, Divisi 2 Liga Inggris. Pratama Arhan Alif Rifai, posisi bek kiri, sayap kiri atau bek kanan, umur 22 tahun, tinggi badan 172 cm, asal klub Suwon FC, Divisi Pertama Korea Selatan.
Sandy Henny Walsh, posisi bek kanan, bek tengah atau gelandang kanan. Umur 29 tahun, tinggi badan 185 cm. Asal klub KV Mechelen Belgia, divisi utama. Asnawi Mangku Alam Bahar, posisi bek kanan, gelandang kanan atau gelandang bertahan. Umur 24 tahun, tinggi badan 174 cm. Asal klub Port FC Thailand, divisi utama. Daftar gelandang timnas Indonesia. Tom Jan Marinus Haye, posisi gelandang bertahan, gelandang tengah atau gelandang serang. Umur 29 tahun, tinggi badan 187 cm. Saat ini belum mempunyai klub. Ivar Jenner, posisi gelandang tengah, gelandang bertahan atau gelandang serang. Umur 20 tahun, tinggi badan 188 cm. Klub saat ini FC Utrecht U21. Ricky Ricardo Kambuaya, posisi gelandang tengah atau gelandang serang. Umur 28 tahun, tinggi badan 177 cm. Klub Dewa United FC. Marcelino Ferdinand Philippus, posisi gelandang serang, gelandang tengah atau sayap kiri. Umur 19 tahun, tinggi badan 178 cm. Saat ini belum mempunyai klub. Selanjutnya daftar penyerang timnas Indonesia. Ragnar Antonius Maria Oratmangun, posisi sayap kiri, gelandang serang atau sayap kanan. Umur 26 tahun, tinggi badan 181 cm. Asal klub FCV Dender, divisi utama Belgia. Witan Suleman, posisi sayap kiri atau sayap kanan. Umur 22 tahun, tinggi badan 170 cm. Asal klub Persija Jakarta. Yakob Sayuri, posisi sayap kanan, sayap kiri atau bek kanan. Umur 26 tahun, tinggi badan 168 cm. Asal klub Malek United FC. Egi Maulana Fikri, posisi sayap kanan, sayap kiri atau gelandang serang. Umur 24 tahun, tinggi badan 170 cm. Asal klub Dewa United FC. Muhammad Dimas Derajat, posisi striker sayap kiri atau sayap kanan. Umur 27 tahun, tinggi badan 178 cm. Asal klub Persib Bandung. Rafael William Strui, posisi striker sayap kiri atau sayap kanan. Umur 21 tahun, tinggi badan 185 cm. Asal klub Ado Den Haag, divisi 2 Belanda. Jens Raven, posisi striker, umur 18 tahun, tinggi badan 188 cm. Asal klub Dordrecht U21 Belanda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ijo 78 channel.